Selamat pagi semuanya, saya Dedy Yonatan dalam Market Flash 21 Maret 2018. Sahabat trader sekalian, minggu ini merupakan momen penting di mana dua bank sentral besar akan menggelar rapatnya, yaitu The Fed dan juga dari BOE. Fokus utama pasar dari kedua rapat itu adalah arah kebijakan suku bunganya. The Fed untuk saat ini hampir dipastikan akan menaikkan suku bunganya. Namun, karena kenaikan itu sudah diperkirakan sebelumnya, pasar jauh lebih menyorot kepada prospek kenaikan selanjutnya, yaitu berapa kalikah The Fed bisa menaikkan suku bunganya di tahun ini. Hasil rapat yang akan dirilis pada malam nanti, hari Kamis 22 Maret, pukul 1 dini hari, juga merupakan rapat pertama kali ketua The Fed yang dipimpin oleh Jerome Powell. Sedangkan BOE yang akan mengumumkan keputusan Kamis nanti jam 7 malam, kemungkinan masih mempertahankan suku bunganya. Tetapi, pasar saat ini ingin melihat apakah ada sinyal lebih kuat terkait dengan prospek kenaikan suku bunga yang diproyeksikan terjadi pada bulan Mei nanti. Teman-teman traders, jangan lewatkan momen tersebut. Pastikan Anda tetap trading di GK Invest, yang resmi dan terpercaya di Indonesia. Saya Yonatan dari GK Invest.